Ya, Pak Sugiri ini kan 52 tahun, 5 tambah 2, 7 agar setia pada tujuan untuk rakyat di Kabupaten Ponorogo. Tadi Pak Bapak ini beca aja sudah juga menyampaikan harapannya kepada Pak Sugiri. Kami berpesan pada beliau untuk menaruh perhatian pada sektor pertanian, pada pergerakan ibu-ibu di dalam melawan stunting, dalam menyediakan gizi yang cukup bagi anak-anaknya, agar kita persiapkan, karena Indonesia maju itu dimulai dari keluarga. Kalau ibu-ibu di seluruh Nusantara ini membangun pendidikan dini yang baik, pendidikan budi pekerti, gizi yang baik bagi anak-anaknya, maka ini modal yang sangat baik untuk maju. Pilkada selanjutnya tetap Pak Giri, Pak? Ya, kita kan beliau buat apa dilantik sebagai ketua BNI? Ya, oke, siap. Berarti tetap Pak Giri ya, Pak? PD Perjuangan itu punya tradisi, itu ada Pak Kanang. Oh. Berapa kali dia? Dua kali wakil bupati, dua kali bupati, selama baik. Selama pekerjaannya ke bawah untuk rakyat, mengangkat harkat dan martabat rakyat, pasti akan kita calonkan kembali. Bu Risma, Pak Anas, itu kan semua bukti. Jadi PD Perjuangan ini nggak neko-neko. PD Perjuangan ini kalau kepala daerahnya baik, mampu membawa perubahan bagi rakyatnya, kita akan berikan kesempatan kembali. Ya. Ya.